Pemirsa, seorang kakek diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksi pelaku. Warga RW 2 Kampung Pertanian Tengah, Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur menggunakan di bawah umur. Warga yang geram pun berupaya menghakimi pelaku saat digiring. Yang diginiin siapa? Aksi bejat pelaku terungkap ketika korban menceritakan pelecehan yang dialaminya kepada orang tuanya. Pelaku diduga mencium dan memegang bagian tubuh korban. Ada laporan dari anaknya bahwasanya anaknya pernah dicium, dipegang, akhirnya kakaknya pada ngamuk semua. Jadi saya amankan dulu untuk pelaku ini. Oh, peristiwanya hari ini juga bukan? Peristiwa sudah dari kemarin-kemarin, cuma anaknya baru ngamuk malam ini. Oh, anaknya usia berapa? Anaknya sekitar 12 tahun, saya juga belum lihat ini, makanya mau tak panggil dulu. Oh, kalau pelakunya warga sini juga? Warga sini juga, ya usianya juga udah sepuh juga. Oh, kisaran berapa tahun, Pak? Untuk pelaku sekitar 60 lebih. Hati-hati, jangan sampai bangun. Polisi mengamankan terduga pelaku ke Polsek Duren Sawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus dugaan pelecehan seksual ini dalam penanganan aparat Polsek Duren Sawit dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.